Kabupaten Tegal sudah mulai musim hujan lagi nih Pak. Yeah. Untuk di Desa Banjaragung sendiri gimana Pak? Terus terang kalau Banjaragung itu udah masyarakatnya yang udah hafal karena setiap tahun dua kali kebanjiran. Langganan ya Pak? Minimal ya. Awal tahun dan akhir tahun. Jadi pada bulan Januari itu yang dulu untuk banjir ya memang di balai desa ini berarti di pendopo udah 30 cm. Di pendopo berarti di jalan sekitar setengah meter. Itu memang awal tahun 2021. Nah, kemarin akhir tahun biasanya Desember. Itu November tanggal 13 udah banjir. Itu lebih besar lagi di sini sampai 40 cm di pendopo. Kalau di jalan ini udah bisa 60-70. Jadi di pendopo ini termasuk dataran tinggi, tapi masih banjir, tergenang banjir. Di rumah saya itu yang kemarin ya 70 cm, yang dulu sekitar 50 meter. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.